Sungai Petani Kedah. Ada apa di Sungai Petani Kedah? Oke, sekarang saya berada di Sungai Petani Kedah untuk melawat anak buah saya yang berlahir. Ya, abang saya kahwin orang Sungai Petani Kedah. Dapat cahaya mata yang pertama. Sementara saya melawat orang, saya akan jalan-jalan di sini. Jalan-jalan cari makan, tengok pempes di Sungai Petani ini. Banyak tempat makan, okey? Siring-siring jalan, tepi jalan semua tu ada gerai, warung. Kamu Allah pilihlah cendol ke, laksa ke, bagi tahu je nama dia, semua ada di sini. Aku akan bawa member-member lah, depan yang mau ikut. Let's check it out. Kita telah sampai Bawal Sembilang, okey? Bersama saya hari ini jejaka Sungai Petani Kedah. Ini campuran Sarawak Kedah. Okey, lokasi pertama ialah restoran bawang di padang tembusu Sungai Petani. Ini antara favorit aku di kedai ini, wajib atau apa orang panggil. Yo. Ya. Okey, di Kuala Lumpur pun dia ada juga ikan bawal macam ni, cuma KL punya biasanya yang dia terlampau gemuk kan. Ini dia kecil je, dia nipis, dia rapuh lah yang penting. Makan sekali pasti mau lagi. Dia rasa kampung dia tu yang sangat-sangat hebat. Semua ini takkan lengkap tanpa kicap ini, okey. Hablal kicap manis. Cara-cara makan dia. Ambil limau. Perah di atas dia. Okey. Lepas tu kicap manis hablal. Tuang sama dia. Tidak kurang juga di nasi, okey. Dengan kuah kari. Kuah gulai kalau kita kan. Gulai. Gulai. Dia sedang menikmati. Allah. Ya, limau, ya. Sambal dia sangat terbaik, okey. Dia belacan. Ulam. Cecah sambal. Suapan pertama apa? Oh my. Panas-panas lebu ni. Oh, apa ni dah? Aduh. Easy. Apa yang setengah? Aduh. Oh, ni kuping aman. Sama lagi dia tu aman. Sangat rapuh, okey. Dia tidak langsa langsung. Dengan sini ialah sistem order baru goreng. Panas. Kalau orang Kedah bawai. Tengok dia punya sirip ni. Rapuh. Habis. Okey, itu sajalah restoran bawal. Datang ke Padang Tembusu Sungai Petani Kedah. Location saya letak bawah dulu punya, kita pergi next lokasi, okey. Okey, jumpa lagi. Wei, halo. Okey. Destinasi seterusnya, nasi goreng udang.
ni ada nasi goreng udang. That char kway teow. Kenalkan diri. Amal. Dah. Teow ke kampung ni. Dia rasa goreng tu memang macam betul-betul nasi goreng kan, no? Tak macam perisau lah. Macam serak kat dalam. Aku pernah tinggal di Sungai Petani selama 8 tahun lagi, 2005 hingga 2013. Tempat ini adalah salah satu tempat yang selalu aku makan dan kalau aku sudah di KL, rindu. Aku duduk 28 tahun dah, tak pernah main ni first time. Orang luar bawa dia makan di Sungai Petani. Apa komen kau pasal makanan tu? Okey lah, sedap dia punya nasi dia tu. Memang tempoh eh. Yang aku tak di kedai ni ialah dia punya rasa kampung tu. Kedai ni dia specialist char kway teow, specialist tapi nasi goreng dia pun. Aku tak pernah order char kway teow okay, kedai ni. Dulu selepas balik kerja memang selalu tinggal sini. Sabar dah, sekali gigit. Pedas. Tapi simple kan, nasi, ni sikit, telur, udang. Zaman aku dulu ni 2005 ke atas, RM2.50 tau. Dan ni 4.5. Kalau orang Sungai Petani mau datang, sila datang dah. Dia simpang siap masuk dalam terus, nampak orang kanan jangan masuk terus lagi. Lepas tu ada belok kiri jangan terus lagi, terus je. Lepas tu nampak kedai ni sebelah kanan, okay. Nasi goreng udang. Tempat ni dia punya feel macam kampung. Apa kampung sikit lah, tenang, tak kecoh-kecoh kan. Dari dulu sampai sekarang tak pernah lari rasa dia. Aku tak betul-betul suka dia mencili ni, cabai ni. Okay, tukar. Dulu masa anduk ni, apa tak pernah ajak boleh lepak sini pun. Dulu hang sombong ngal. Ay, gila. Gila. Kalau aku tanya hang, Sungai Petani apa yang best? Aku tak tahu. Ha, kan? Okay, Sungai Petani dan aku kadang member kumai aku cakap, oh wait, hang makan je lah. Entah, kan? Sedap. Sungai Petani, aku pernah duduk sini. Kalau orang rekomen jalan-jalan sini, apa yang boleh bawa tangan ya? Bawa di Carnival, shopping mall pun aku macam tempat orang pun ada kan? Jadi kalau orang datang sini, aku prefer makan. So, this is the one. Sudah. Aku selalu bawa orang. Tu, sudah. Sungai Petani terlalu banyak tempat makan yang sedap-sedap. Tapi yang legend tu sini. Dia tak sebetulnya tempat tu famous ramai sedap. Tempat tak ramai pun kalau kamu tahu memang sedap. Dilengkapi dengan teh. Macam dulu-dulu di kampung. Betul-betul teh kampung lah. Kalau kamu mau explore tempat makanan sedap atau tidak, melapak gerai-gerai itu biar tidak orang try ya. Kadang-kadang memanglah nasi goreng biasa, tapi air tangan tukang masak tu kan. 1/10 bagi berapa kau bagi? Aku bagi 10.5. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video-video akan datang.